Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Kabupaten Tuban dan pemirsa Blok Tuban dimanapun Anda berada. Pada kali ini tim Blok Tuban telah ada di kantor BBBD Kabupaten Tuban, dan di samping saya ada Pak Kalaksa Yudi Irwanto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Ali. Bergabung pula Pak Edi Sukirno selaku Kabid KL. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pada sesi kali ini kita akan mengobrol panjang seputar banjir yang terjadi di Kabupaten Tuban. Sebagaimana kita ketahui, banjir tahun 2020-2021 ini berbeda dengan kondisi banjir di tahun 2018-2019. Ada beragam faktor penyebab, dan BMKG sendiri sudah memprediksi bahwasanya ada peningkatan curah hujan lebih dari 300 cm. Dan tidak panjang waktu, kita akan langsung saja mulai dialognya. Tepatnya ada berapa kecamatan, Pak Kalaksa, banjir yang ada di Kabupaten Tuban ini? Terima kasih, Mas Ali. Jadi untuk banjir di Kabupaten Tuban ini bisa saya jelaskan, banjir yang diakibatkan karena luapan Bengawan Solo, dan juga yang kedua banjir yang disebabkan luapan sungai, waduk maupun akur. Jadi yang Bengawan Solo ini seperti Mas Ali ketahui, ini biasa yang dapat kena dampak luapannya yang pertama Kecamatan Widang, terus Belumpang, Rengel, Soko, ditambah ini Parengan. Nah, sedangkan yang afur ini ada afur sungai dan waduk ini ada 11 kecamatan. Kalau dari data kami ini yang 11 kecamatan ini Parengan karena sungai Kening, terus Kecamatan Merakura ini juga sungai, luapan sungai ini. Terus Plumpang ini afur Kuwu, terus Kecamatan Jatiroko Singgahan Bangilan ini juga sungai Kening. Palang ini afur Suru yang kemarin meluap ini. Terus Kecamatan Widang ini juga afur Kuwu, ditambah dengan waduk Jabung itu. Terus Kecamatan Kerek ini tadi malam juga sempat meluap ini karena waduk Singkil ini meluap. Terus Kecamatan Semanding ini kiriman dari daerah lebih atasnya, hutan di sana itu. Terus dan yang terakhir Kecamatan Bancar karena saluran irigasi. Setelah ada peringatan dari BMKG, Pak Yudi, bagaimana pantauan BPBD di lapangan, Pak, terkait daya tampung sungai dan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Tuban, Pak? Jadi begini, Mas Ali, memang tahun ini agak beda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini disebabkan pengaruh adanya La Nina, di mana pengaruh La Nina ini nyampe ke Indonesia menyebabkan debit air hujan ini lebih besar 40%. Ditambah kalau hujan saat ini diikuti oleh angin kencang, bahkan puting beliung. Karena airnya sudah lebih, sementara sungai kita ada pendangkalan, drainase kita mulai ada penyempitan, sampah-sampah di sungai ini menumpuk, di mana masyarakat ini membuang sampah ini sembarangan. Selain itu, hutan ini banyak yang gundul. Jadi penebangan hutan ini di mana-mana. Sementara penanaman dari pihak perhutani belum bisa tumbuh maksimal. Ini yang menyebabkan serapan air di tanah berkurang, sehingga air begitu derasnya dari hutan menuju ke pemukiman maupun ke afur sungai ini. Nah, ini yang menyebabkan air ini meluap sampai ke pemukiman. Jadi isu minimnya resapan di hutan ini memang bukan sekedar isu, Pak ya, tapi fakta pantauan BPBD di lapangan ya. Kemarin saya diminta perhutani wilayah kota, BADM perhutani kota, untuk menjadi narasumber. Ini kita sampaikan,
bahwa hasil pengamatan kami di lapangan penyebab banjir, misalkan di daerah Palang, Cendoro, Pucangan, ini hutan di daerah Ngimbang gundul, sana sama sekali gundul sana, penanamannya belum tumbuh kurang, sehingga air ini mengalir deras. Di daerah Ngerabakan hutan-hutannya juga kurang, juga di daerah-daerah yang daerah barat sana, mulai Parengan, terus Jatiroko, Senori, Kecamatan Merak-Urak ke sana sampai Montong, hutan-hutan ini banyak yang gundul. Nah, memang satu, ada penebangan dari perhutani, dua, mungkin tangan orang-orang yang kurang bertanggung jawab yang menebang pohon ini. Perhutani kerjasama dengan kemarin TNI Polri, dengan masyarakat, pemerintah desa, juga BPBD kemarin sudah melakukan langkah-langkah penanaman hutan ini. Cuma memang kita sayangkan, penanamannya sudah berhasil, sudah mulai tumbuh. Tapi begitu sudah mulai besar, tangan-tangan ini masyarakat yang kurang bertanggung jawab ini, sehingga pohon-pohon ini tidak bisa besar. Ini kemarin kita sampaikan ke perhutani untuk dievaluasi cara penanaman kembali hutan-hutan ini supaya bisa sukses seperti harapan perhutani dan kita OPD yang digandeng untuk melakukan penanaman kembali. Dengan adanya fakta temuan BBBD tersebut, kemudian koordinasi dengan perhutani, sebelumnya bagaimana sih Pak koordinasinya sampai banjir di Tuban ini berulang kali Pak? Kelihatannya banjir tidak sampai 1 jam, tapi BBBD sudah mendapat laporan begitu Pak. Jadi memang kenyataannya kami dengan rekan saya Pak Edi ini setiap kali ada banjir kan cepat sekarang. Medsos ini cepat, masyarakat ini setiap kali hujan, kami berserah rekan-rekan KL, RR ini, BBBD ini, selalu saya standby kan. Setiap kali hujan, kami selalu di grup, siap-siap, tidak kemana-mana. Nah, masyarakat selalu cepat Pak. Pemerintah desa, kecamatan, juga masyarakat ini selalu menginformasikan kami. Daerah ini ada genangan air, gitu, banjir, segera masuk ke kami. Kami ngirim ke rekan-rekan. Ya memang hasil analisa kami, pantauan di lapangan, banjir ini tidak ada yang lama Pak. Seperti kemarin di Tuwiri Wetan, banjirnya sampai 120 cm. Terus di Magersari, di Ngerayung tadi malam, sama juga, ketinggiannya bisa 1 meter. Terus di tadi malam di Kerek juga, sama juga, waduk Pinggil meluap, ketinggiannya juga seperti itu. Tapi itu tidak lama. Kita di lapangan, masyarakat ini senang kalau kita bisa hadir di sana, ikut menemani mereka ada banjir. Mereka senang, merasa aman karena kita selalu membawa peralatan, misalnya perahu karet, alat-alat yang dibutuhkan mereka. Kalau memang butuh penanganan darurat, kita siapkan gelangsing untuk penanganan darurat. Cuma ya itu Mas Ali, genangan itu tidak lama, hanya 1 jam 2 jam sudah hilang. Ini yang kita koordinasikan dengan OPD terkait seperti PUPR. Ini kira-kira penyebab utamanya itu apa itu Pak? Nah, dari mereka pantauan seperti kemarin di Panyuran ya Pak, asal ya. Banjir pertama kita ke sana, kita bersihkan saluran airnya, yang jembatan di pinggir jalan nasional itu. Kita dapatkan sampah 6 truk di sana, banjir pertama. Setelah kita bersihkan, sorenya hujan lagi, masih banjir lagi. Ternyata sampah yang dari atas terbawa lagi, kita ambil lagi, dapat 5 truk. Ketiga juga seperti itu sama. Akhirnya kami dengan PU menggandeng UPTD Jalan Nasional ya. Memang diputuskan langkah selanjutnya harus melebarkan jembatan ini.
Nah, sementara kami mengambil langkah dengan rekan-rekan RR, Pak Edi dengan PU ini, kemarin dengan PRKP, kita susur sungai dengan membawa bego. Jadi bego ini kita bawa ke sungai untuk ngambil kotoran-kotoran, kita dalamkan sementara sungai. Ya alhamdulillah, ternyata sudah beberapa kali ini hujan tidak banjir. Cuma itu kan sementara, Mas Ali. Langkah selanjutnya yang paten adalah melebarkan jembatan. Begitu juga untuk sungai-sungai yang lain. Sungai kita ini banyak mengalami pendangkalan, dangkal, kotorannya banyak, lumpurnya banyak. Ini butuh normalisasi. Juga dibutuhkan nanti jalan keluar mungkin membuat sudetan atau saluran air yang memang afur kita, sungai kita udah enggak mencukupi, enggak menampung karena air, debit air yang datang ini begitu besar. Kalau enggak cukup ya mesti meluber ke pemukiman, ke persawahan. Ini kami dengan OPD terkait masih mencarikan solusi jalan keluar terbaik untuk supaya kalau hujan enggak sampai hujan banjir lagi, Mas. Untuk dampak sendiri apa saja, Pak? Untuk dampak dari banjir yang hampir di 11 kecamatan tadi yang Pak Yudi sebutkan. Jadi, apakah sampai ada korban jiwa, Pak? Dampak-dampaknya ini, Mas Ali, diantaranya persawahan. Kami juga ikut prihatin melihat banjir terus masuk sawah, sementara kondisi sawah yang saat ini usianya sekitar 50-70 hari. Ya katakan sudah mau siap panen lah, di daerah Plumpang, daerah Rengel, Widang ini sudah siap mau panen. Nah, terus dampak ke pemukiman, seperti itu Wiri Wetan, Ngerayung, Kepet ya, tiap kali hujan banjir, kasihan mereka, saya ikut di kesana itu, setiap kali banjir saya dengan rekan-rekan KL ini ke lapangan. Setelah banjir mereka membersihkan, bahkan di Ngerayung itu udah pasti kalau ada hujan banjir kita selalu ngirim mobil damkar untuk nyemprot sekolah, pemukiman yang lumpurnya mengendap di sana. Bahkan di Karangtinoto itu jalan desa kalau sudah sampai banjir lumpurnya bisa nyampe 10-15 cm. Setebal itu. Nah, kita bersama masyarakat, alhamdulillah masyarakat masih bisa kita ajak kerjasama, kerja bakti, bersihkan lumpur. Nah, seperti kemarin di Parengan, hujan, banjir beberapa desa, 9 desa di sana, setelah banjir, lumpurnya mengendap. Kita bawa damkar, bawa tangki ke sana untuk membantu. Jadi selain memang persawahan, pemukiman, coba korban jiwa. Kemarin seperti di Cendoro, warga Pucangan ketika banjir berusaha nyebrang sungai, ternyata hanyut. Alhamdulillah setelah kita cari ketemu. Ini termasuk korban dan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh banjir, Mas Ali. Ya mudah-mudahan lah nanti kita bisa segera mencari solusinya, tapi untuk sementara ini kami BPBD ini alhamdulillah sudah disetujui oleh Pak Bupati. Kemarin ini ketika banjir kemarin kita kan Pak Bupati mengeluarkan SK tanggap darurat. Tanggap darurat bencana di Tuban ini. Dengan dikeluarkannya SK tanggap darurat itu kita mengajukan anggaran BTT. Ke Pak Bupati, alhamdulillah disetujui. Tanggul-tanggul yang jebol itu insya Allah secepat mungkin akan kita tangani, Pak, untuk segera tanggap daruratnya, penanganan tanggap darurat. Mudah-mudahan kalau tanggulnya semua sudah bisa tertangani, banjirnya bisa berkurang. Anggarannya disetujui banyak, Pak, untuk penanganan darurat sementara ini, Pak? Sementara ini kita mengajukan 3,5 M. Yaitu untuk semua kecamatan yang mengalami ada jebol tanggul,
irigasi, waduk yang perlu peninggian, semua akan kita tangani. Seperti di Sumber Agung Plumpang. Seperti ya? Di Sumber Agung, di desa waduknya yang kemarin-kemarin jebol itu, itu nanti akan kita, sementara ini sudah kita tangani ini. Jadi ini sudah proses pengerjaan. Kemarin masyarakat ini sebelum pengerjaan mengajak selamatan, ngajak selamatan, ngajak tumpengan supaya nek wis didandani gak jebol maneh, bisa selamat masyarakat. Selama banjir ini bantuan apa saja Pak yang sudah diberikan BPBD? Mungkin material atau kebutuhan keluarga? Jadi kami, saya ini bersama Pak Edi Kabid KL, Kedaruratan dan Logistik. Memang tugasnya dari KL juga rekan-rekan RR, rekan rehabilitasi rekonstruksi. Apabila terjadi banjir, kedaruratan ini selalu turun. Memantau. Nanti setelah pasca banjir, rekan-rekan RR akan asesmen. Dari kita di lokasi asesmen ini, kalau memang nanti masyarakat membutuhkan kebutuhan dasar, ini kita bantu. Jadi misalkan di situ banjirnya cukup lama, masyarakat tidak bisa masak, kita bantu. Kita sementara ini makanan siap saji, lauk pauk, tambahan gizi. Kalau banjirnya memang cukup lama, kita berikan bantuan sembako, Pak. Termasuk selimut apa, kita berikan masyarakat bantuan seperti itu. Nah, untuk tanggap daruratnya, kalaupun ada tanggul jebol apa, selalu kita berikan untuk tanggap darurat ini gedek, trucu, terus gelangsing, biar segera tertangani, untuk sementara tertangani tanggap daruratnya. Nanti permanennya kita rapatkan dengan, koordinasikan dengan OPD terkait. Dari melihat dari kondisi di lapangan itu Pak, solusi apa Pak yang ditawarkan BPBD untuk penanganan jangka pendek dan panjangnya ini Pak? Kalau jangka pendeknya ya harus tanggap darurat kita laksanakan. Jadi tanggul-tanggul yang jebol harus kita perbaiki. Makanya kita mengeluarkan BTT, tanggul yang jebol, lapur yang jebol, waduk yang jebol harus kita tanggap darurat. Kalau enggak, hujan sewaktu-waktu banjir lagi. Banjir ini pertama itu. Yang kedua, kita selalu menghimbau pada perhutani, pada masyarakat, ayo podo-podo ikut membantu masyarakat Tuban ini, bumi Tuban ini. Perhutani segera menanami kembali hutannya. Masyarakat, jangan buang sampah sembarangan di sungai, di afur itu loh Pak. Terus masyarakat, ada lagi mungkin masyarakat yang kurang bertanggung jawab, ini seharusnya ini untuk saluran air bangunannya dilebarkan, bangunannya dimundurno loh Pak, sehingga saluran air ini menyempit. Nah, terus yang ketiga, kami sudah koordinasi dengan rekan-rekan OPD terkait, ya mungkin PU nanti segera akan membuat terobosan-terobosan di Tuban ini supaya ada mungkin penambahan fasilitas sarana prasarana pembangunan yang kira-kira mengurangi banjir Pak. Misalkan drainase saluran air yang sempit mungkin akan dilebarkan, ataupun membuat sudetan-sudetan yang bisa mengurangi debit air ini untuk mengarah ke yang lainnya. Pak, tadi ada yang menarik Pak, untuk perilaku masyarakat membuang sampah ini kan gampang-gampang susah Pak ya, ketika dipraktikkan di lapangan. Ada pesan khusus Pak dari BPBD yang tadi bercerita di Panyuran sampai 11 truk sampah yang diambil itu Pak? Jadi begini Mas Ali, mungkin kalau di wilayah kota kan sudah ada petugas pengambil sampah, juga ada dipu-dipu sampah yang tersedia. Tapi kalau di lingkungan perdesaan ini kan belum ada. Jadi kalau misalnya di Panyuran itu, sampah yang ada di jembatan itu selain sampah rumah tangga, kresek, apa, itu ada juga potongan pohon. Misalkan di situ ada bambu ya, carang itu ya. Ada bogor, wit bogor ketokan,
ada drum, ada apa, ini kan dari atas sana. Nah, masyarakat mungkin kan buangnya tidak terasa di atas, ketika terbawa air nyampe di Panyuran, di jembatan, di hilirnya ini ya. Nah inilah yang terbuntu, tersumbat airnya, salurannya banjir lah Mas Ali. Nah ini ya memang kita nyadari, di perdesaan kan belum ada misalkan mobil apa itu yang untuk sampah ini, yang ditempatkan di tempat tertentu kan belum ada. Kalau di kota kan sudah ada di depo-depo, ada yang petugas dari PRKP ini selalu ngambil tiap hari. Nah ini Pak, yang di perdesaan yang kita pikirkan memang butuh untuk dari pemerintah desa ini mulai memikirkan. Kami memang selalu menghimbau ke desa ini, anggaran-anggaran ADD ini, anggaran dana alokasi untuk desa ini, supaya paling tidak ada sekian persen, entah itu 5%-nya ini dialokasikan untuk BTT untuk kebencanaan. Ada memang beberapa desa yang sudah menganggarkan seperti ini. Seperti kemarin Desa Klotok yang juara Des Tanah ini, di APBDes-nya ini ada anggaran untuk kebencanaan. Jadi harapan kami nanti ini bisa kita sampaikan ke desa-desa lain agar mengikuti seperti ini. Sehingga kalau mereka ada bencana, ataupun mereka bisa melakukan langkah-langkah untuk mengurangi ataupun mitigasi supaya bencana ini berkurang. Ini bisa digunakan APBDes-nya ini, Pak. Termasuk kalau kekeringan misalkan ya, Pak ya. Kalau kekeringan tidak hanya banjir. Ini kan desa-desa yang mengalami kekeringan kan butuh tempat-tempat tandon air. Nah, ini kita harapkan desa-desa ini sebagian anggaran APBDes-nya ini bisa dialokasikan untuk hal tersebut. Anggaran itu penting, Pak, karena sejak di Tuban ada 311 desa memiliki potensi bencana sendiri-sendiri, Pak. Jadi, Nji Mas Ali, jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu ada 4 dan 11 kecamatan itu kan tidak semua desa mengalami banjir. Iya. Ada yang tidak banjir tapi kekurangan air. Nah, ini kalau mereka bisa memikirkan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan desa bekerja sama dengan pihak kabupaten, insya Allah ke depan akan lebih baik. Jadi ada sinergi bagi pemerintah desa dengan pemerintah daerah ini? Kita harapkan seperti itu, Mas Ali. Kalau desa dengan Pemkab ini bisa terjalin, bisa sinergi, jadi desa menganggarkan ini didukung oleh kabupaten anggaran juga, insya Allah akan lebih baik. Oke. Cukup Pak Yudi, obrolan kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Mas Ali atas kehadirannya, atas kerawuannya di BPBD ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi hari ini ada manfaatnya untuk masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tuban. Oke, cukup sekian obrolan tim Blok Tuban bersama Bapak Yudi Irwanto dan didampingi Bapak Kabid KL. Kita berjumpa lagi ke episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.